Australië om spoed door de witvuilende branding van de Pacific, de Koraalzee en de Torresstraat ligt Nieuw-Guinea. Distrik Babo, atau yang dikenal dengan sebutan Kecamatan Babo, merupakan salah satu pulau yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Distrik Babo sendiri menyimpan banyak cerita atau sejarah, karena merupakan salah satu distrik tertua di Kabupaten Teluk Bintuni, bahkan di tanah Papua, selain Teminabuan, Kokas, dan Kokonau. Land van orchideeën en in de modder vegeterende krokodil, van paradijsvogels en stinkende moeras, van barre onbewoonbare hoogvlaktes en valleien met een intense vruchtbaarheid. Hier danst men niet de samba of de bebop, maar op een heel ingetogen manier. De haardracht is bijzonder kunstig. Untuk sampai ke distrik Babo, Anda bisa menggunakan transportasi darat, udara, atau laut. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda menggunakan mobil double garden dari Kabupaten Manokwari, melewati Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian masuk ke Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya ke distrik Babo dengan menyeberang laut. Untuk sampai ke distrik Babo, Anda bisa memilih menggunakan kapal motor atau speedboat. Dan kali ini, saya memilih menggunakan speedboat mengingat jarak tempuh yang sangat cepat, yakni kurang dari 1 jam dibandingkan menggunakan kapal motor dengan jarak tempuh yang agak lama, yakni kurang lebih 4 jam lamanya. Dalam perjalanan ke distrik Babo, mata saya disuguhi indahnya hutan bakau atau mangrove yang membentang luas dan berada di dalam kawasan teluk. Suasana laut yang begitu tenang pun membuat perjalanan saya ke distrik Babo menjadi lancar tanpa hambatan. Inilah distrik Babo, salah satu distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di kota Babo, serta melihat dan mendengar sejarah tentang distrik Babo, yang menyimpan banyak cerita, mulai dari pemerintahan tertua hingga wilayah pertahanan terakhir di Papua, Irian Barat kala itu saat Perang Dunia Kedua.
Pemirsa, saat ini saya berada di Distrik Babo yang merupakan distrik tertua yang ada di Teluk Bintuni. Dan Distrik Babo ini juga merupakan awal pemerintahan dari Kabupaten Teluk Bintuni. Seperti apa distrik tertua yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni? Terus ikuti saya. Sejak kejatuhan kekuasaan Kesultanan Tidore dan kekuasaan politik dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, Belanda membagi wilayah Papua ke dalam beberapa karesidenan yang membawahi sejumlah onderafdeling atau wilayah administratif setingkat kawedanan yang diperintah oleh seorang wedana bangsa Belanda yang disebut kontrolir, yang terdiri dari sejumlah distrik dan di bawah distrik terdapat sejumlah kampung. Baik, Babo merupakan distrik tertua di Teluk Bintuni, bahkan di Papua, bersamaan dengan distrik Temenabuan, Kokas, Kokonau, itu distrik tertua. Pertama itu, distrik Babo beribu kota di Pulau Modan dengan nama Under Afdeling Babo. Dia membawahi semua kampung-kampung, baik yang ada di selatan, barat, itu dari empat suku, Sumuri, Wamesa, Irarutu, dan Kuri. Berdasarkan laporan dari kontrolir Bintuni, pada tanggal 1 April 1961 menyebutkan bahwa pemerintahan di Modan dibuka pada 19 dan baru dipindahkan ke Babo pada tahun 1912. Pada tahun 1943, Teluk Bintuni juga merupakan basis militer Jepang. Namun, setelah sepeninggal Jepang, Belanda kembali bercokol di tanah Papua. Pecahnya Perang Dunia Kedua mulai terjadi, berawalnya dari Jepang siap menyerang pasukan marinir Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor itu kurang lebih 2.500 kalau tidak salah saat itu. Setelah itu mereka hancurkan, lari ke Morotai. Morotai hingga ke Babo, Babo dan sampai ke Biak. Babo ini adalah salah satu pertahanan Jepang ya, pangkalan pertahanan kedua Jepang di sini. Setelah Biak, urutan pertama kalau untuk level Pasifik, Biak, kemudian Babo. Babo ini bandaranya, dia letternya F. Jadi kalau yang panjang biasa pesawat yang ini, kemudian yang tengah itu dia jadinya pesawat-pesawat tempur. Jenis tempur ya seperti punya Jepang saat itu adalah Zero, kemudian Sony, Hayabusa, Zuli, dan Bumar. Bumar itu salah satu pesawat yang bisa mengangkut segala logistik, juga dan pasukan. Dan yang kita lihat ada di sini ya salah satu juga untuk pesawat pengintai. Ini adalah jenis di sekitar Babo ini memang semua pada dampaknya langsung semua pada saat itu. Jadi saat ini pesawat itu belum lepas landas, masih tetap dalam posisi Amerika, masih mencari apa sih yang ada di sini, Babo itu di mana. Ketika saat itu mungkin dengan deteksinya depur ada sehingga tahu bahwa pasukan Jepang ada di sini. Pesawat Jepang saat itu belum siap naik.
saya berpikir begini, Babo ini tidak punya kepentingan politik apa-apa. Kok ketika Belanda lebih awal di sini, kemudian Jepang mereka dua gesek, terus terjadinya Perang Dunia Kedua, Babo ini dibombardir segala macam bom yang ada di sini, yang kita lihat, yang ada serpihan segala. Menurut saya Babo tidak punya kepentingan politik. Nah di saat itu, saya punya dream, saya punya mimpi bahwa saya coba melakukan upaya-upaya, saya bisa mendekatkan teman-teman. Untuk kami bisa bagaimana membantu saya memberikan masukan, saran, pikiran. Coba kita angkat persoalan ini ke permukaan. Dan perlu diketahui bahwa saking ramainya, Babo sempat dijuluki Surabaya Kedua. Namun semuanya sirna karena dibombardir oleh Belanda dan sekutunya. Karena keramaian Babo saat itu oleh perusahaan yang namanya BPM itu tadi, sehingga Babo dijuluki Surabaya Kecil. Saking ramainya itu. Ya. Ya. Babo juga disebut funhouse-nya Papua. Gitu. Gitu. Nah, dari distrik Babo tertua inilah kemudian dia mengalami tahun 74 mulai ada undang-undang baru, maka dia berubah dari distrik menjadi camat atau kecamatan. Habis itu dengan undang-undang waktu sudah besar, dia berubah lagi menjadi nama distrik lagi, distrik Babo sampai hari ini. Ada banyak bukti sejarah di distrik Babo, seperti sumur tua yang digali pada tahun 1912 dan area di mana pertama kali masyarakat datang dan menancapkan kayu di pantai saat mereka masuk ke pulau tersebut yang saat ini merupakan distrik Babo. Ini baru. Yang ini baru ini Pak Yamin Bau, Bapak. Dia begini. Tapi kalau ini asli. Jadi ini sumur tertua yang tertua di Babo. Karena ini jadi dengan Babo ini. Selain itu, ada pula masjid tua dan gereja yang hingga saat ini masih berdiri kokoh walaupun beberapa kali direhab karena termakan usia. Kalau kita pelajari sebenarnya, distrik Babo, Kabupaten Teluk Pintuni, tidak mempunyai kepentingan politik saat itu. Namun, kenapa Babo justru menjadi basis militer dan dibombardir? Itu dikarenakan Babo memiliki sumber daya alam yang melimpah, yakni minyak dan gas, bahkan hingga saat ini. Atas dasar itulah, kini muncul ide dan gagasan dari berbagai pihak agar Belanda dan sekutunya, serta Jepang, agar mau memberi kompensasi kepada Babo. Yang jadi, ya pada saat itu saya sudah lakukan, ada salah satu teman dari aktivis dari Tibika, Pak Patrick Wetipo, kemudian yang jadi mediasi Pak Peter Gosbager yang sekarang dulu Wakil Bupati Kerom, kemudian Pak Pastor Jonjonga, kita coba rekonsiliasi dan restorasi Pulau Babo ketika Perang Dunia Kedua. Nah, saya berharap itu kalau terjadi, nah, mudah-mudahan kedua negara ini, Jepang dengan sekutunya, dengan kroninya, Amerika dengan sekutunya, kalian bisa memberikan salah satu kompensasi kepada ini. Kalau itu memang restorasi, jangan hanya budayanya tetapi manusianya juga. Ya minimal ada kompensasi untuk bisa upaya-upaya, bisa sekolah, disekolahkan. Karena Babo tidak punya kepentingan politik, saya kategori saat itu pembunuh kejam, HAM yang sangat luar biasa. Orang Babo tidak punya kesalahan.
kenapa Belanda atau sekutu itu menyerang Babo? Karena Babo adalah landasan ketiga dari kedua Biak. Satu Jayapura, dua Biak, tiga Babo. Babo tiga. Di sini ada Jepang di sini, maka pada tahun 1000 ini kita cerita dari orang tua kita, tidak alami, tetapi cerita dari orang tua kita bahwa serangan dari sekutu itu pada tahun 1442 mereka mulai serang Babo. 1442 mereka serang Babo, itu pesawat masuk ini dia bikin formasi huruf W. Huruf W, W itu artinya Wilhelmina, gitu. Jadi dia lewat Babo dulu, sampai di daerah sana, mungkin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menghindar atau bagaimana, tapi yang jelas dia lewat Babo dulu. Setelah lewat Babo, kembali dia sudah merendah, kemudian dia melakukan bom dan dia tembak. Kenapa dia bom? Karena di sini pangkalan tentaranya Jepang di Babo sini. Gitu. Nah, sisa-sisa Perang Dunia Kedua kita bisa lihat sampai hari ini. Ya. Gitu. Tentunya, apa yang dilakukan oleh Maulana Vimbai beserta beberapa rekannya harus didukung oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Teluk Pintuni. Pemirsa, tuntas sudah perjalanan saya di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Pintuni, Provinsi Papua Barat. Semoga dapat menambah wawasan semua pemirsa TVRI dimanapun berada. Pemirsa, Distrik Babo merupakan distrik tertua yang ada di Kabupaten Teluk Pintuni. Dan Distrik Babo ini menyimpan banyak sekali sejarah cerita mengenai pemerintahan, adat, dan agama yang harus diwariskan kepada anak cucu. Saya Maria Talimbekas, sampai jumpa.